Beri sabar. Alah comel. Alah polis ni comelnya. Orang yang sanggup kena kejar hari-hari weh. Alah comelnya. Beri. Selamat datang ke dalam channel Horangi 99 dan hari ni Horangi dipenjarakan oleh Baby Berries. Sebab apa? Kali tu kita dah kena tangkap dah dengan bapak dia, Berries Prison. Hari ni sekali lagi kita kena tangkap dengan anak dia. Bayi lagi dah boleh tangkap orang lagi. Orang ni sebenarnya tak ada buat salah apa-apa pun dengan kawan-kawan orang ni, tapi memang dia memang berminat nak jadi polis. Dia buat ni sebagai latihan lah. Jadi tak apalah, disebabkan Baby Berries dicomel sangat, tak apalah, kita lari je lah daripada penjara. Okay, dia ada difficulty easy sajalah ada eh. Alright, so game is optimized for first person view. Kita off dulu lah. Kita off saja first person. Mana Baby Prison tu? Tadi dia ada, dah tak ada dah. Okay, so ini alah comelnya Baby Prison ni. Oi, mahal je Baby Berry. Okay, run away down the pipe. Okay, Clarice, dekat situ eh jalan. Jom. Abang Mak Hijau Teh, Fire Sugoi, Abang Dino, Abang Hafiz, jom. Lama orang ni terjatuh pula. Tapi itulah, orang ni nak bagi tahu kan, nak dekat-dekat raya ni, kalau tak ada lagi baju Melayu dekat dalam Roblox, boleh dapatkan dekat grup Roblox orang ni. Kemas bergaya ni, bos. Okay, jom. Kita lari. Oh. Okay, Fire Sugoi. Terbaik. Keep punching. Oh, kena tumbuk. Tumbuk lagi. Itu dia. Akhirnya berjaya. Okey. Pantas. Kucing Mim automatic answer. Fire Sugoi terjatuh. Abang Manjib kena tekan ke? Abang Mak Hijau Teh? Oh, ni kena... sakit! Patah kaki! Terjatuh. Okey. Oh. Abang Mak Hijau Teh memang pro OB. Alamak. Orang ni yang tak pro ni. Terjatuh aja. Sekali lagi terjatuh. Okay. Susah ya. Nampak senang kan, tapi sebenarnya susah tau. Dino pula terjatuh. Nampak je senang, tapi bagi orang yang rasa ini baru permulaan ni. Aduhai. Okay. Okay, diorang semua dah tunggu orang itu. Siu, Kunci Mim. Okay, boleh lepas tak? Iya. Okay, lepas Kunci Mim. Abang Mak Hijau Teza Fakir, jom. Orang ambil easy ke hard? Ambil easy je. Sebab dia tak ada pilihan hard pun tadi, killer. Untuk orang ini dia tak ada pilihan hard, hanya ada easy saja. Okay, so ini dia the most evil prisoner cell. So kita adalah evil prisoner lah. Oh, jangan. Korang tengok ni, bukan Baby Berry ni, dia penjarakan juga ni. Kita pernah main dan juga Bob ni, ayah dia sendiri. Berry ni pun dipenjarakan. Dan juga Chef ni. Dahsyat sungguhlah Baby Berry ni. Alamak, orang yang terjatuh. Nasib baiklah tak ada. Kena tekan dulu butang tu kan. Kita kena tekan dulu butangnya. Tekan dulu. Alright. Okay. Tak ada benda yang mengejar kan? Alhamdulillah. Tak ada benda yang mengejar. Kelegaan. Alhamdulillah. Abang Dino, jangan jatuh tu Abang Dino. Okay. Dia susah juga eh. Ini easy je padahal. Okay. Hop. Kita baik. And yo, Goldie, Rio dah sampai. Haziq Shadow dah sampai. Faiz Ugoi pun dah sampai. Okay. Terbaik. Abang Mak Hijau Teh dah sampai. Kucing Mim on the way sana. Shy Dino dengan Clarice. Come on, Clarice. Shy Dino. Clarice. Yeah, Clarice. Lompat, Clarice. Yeah. Alright. Kat bawah killer Zafakil. Alright, kita terus tunggu kat depan. Akif, jom Akif. Ya Allah. Orang ni pula yang terjatuh. Duk tunggu orang ni sendiri yang terjatuh. Aduhai. Silap lah. Memang silap lah. Kena buat balik lah. Tak apalah. Yang penting kawan-kawan kita dah selamat sampai. Okay, sikit lagi. Okay, terbaik. Okay, Gucci Mim, mari kita. Alhamdulillah. Okay, kita masuk van. Alright. Okay, ni dalam toilet. Alamak, kena cari. Kena masuk dalam jamban lah ni.
Ah, okey, nasib baiklah ada jalan rahsia. Okey. Dalam gua dah sekarang ni. Okey. Oh, Shiraino. Oh! Shiraino punca orang ni termasuk terkena asid. Ah, terkena lava di bawah gua ini. Aduh. Ah, pula dah. Uish, jabatan. Eh, gila. Nasib baik orang ni tak lompat. Gila tau tak? Ah, dia nak buat troll-troll lah tu. Ah, orang ni yang terjatuh. Tapi ini orangnya ambil easy tau. Dia macam susah sedikit lah pada pandangan orang ni. Ke performance orang ni yang tak perform hari ni. Tapi pandailah Baby Berry ni buat perangkap penjara ni, memang panjanglah juga track dia. Okay. Jabatan ni agak tak stabil sekarang ni. Jadi kita kena tunggu satu persatu lah. Nampak tak? Dah roboh dah kayu ni. Kita kena tunggu kayu tu stabil balik lah. Sekarang ni. Okay. Op. Oh, Shiraino memang punca lah Shiraino ni. Eh, up. Eh, apa hal? Pat Laura ajak Gucci Mane. Kenapa asyik terjatuh kat situ? Okey. Up. Okey, lepas sikit lagi Shiraino. Bagi orang ni dulu. Ah, Shiraino. Ha, ah, bagi orang ni dulu. Oh, lepas. Terbaik. Eh, panjang juga perangkap dia. Apa benda ni? Weh. Ui, dahsyat. Eh, bunyi apa tu? Lah, mati. Bunyi apa tu? Menyeramkanlah pula bunyi tu. Okay, bismillah. Oh! Oh! Apa ni? Oh, batu eh? Ada batu eh? Oh, batu. Okay. Ah, Faiz Sugoi tak sempat! Kena lenyek Faiz Sugoi dengan batu. Eh, tapi orang ni nak kena kejar dengan baby tu. Baby tu tak muncul-muncul lagi. Aduh, asyik mati je orang ni. Aduh, lemah. Oh, dia orang cakap orang ni lemah ya. Sampai hati dia orang. Okey. Lepas guys, lepas. Sikit lagi. Come on. Okey, kita berehat dulu kat sini. Oh, okey. Eh, kenapa? Dia macam bug lah game ni. Orang ni dah menyorok dah kat tepi tu. Weh, tipunya. Pelik lah. Patutnya orang ni salahkan bug. Kan Hafiz kan? Bug kan Hafiz? Tengok eh, orang ni menyorok kat sini. Hafiz pun cakap bug. Bug apa? Meme okey je. Fitri pun kata bug. Tak, aku cik meme ni. Oh tu, alah comelnya Berry. Eh Berry, sabar. Alah comel. Alah polis ni comelnya. Orang ni sanggup kena kejar hari-hari ni. Alah comelnya Berry. Berry baby ni comel lah. Ya Allah, rasa nak bela je dibawa balik rumah. Alah comelnya kecil ni. Allah, susahnya. Okey, susahlah pula sekarang ni nak buka pintu ni. Okay, dia duduk camping kat sini. Alalala, Berry, come orang ini. Jangan kejar orang ni. Okay, selamat baby ni. Oh, baby ni boleh panjat tangga ke? Oh, boleh ke dia naik? Okay, tak boleh eh. Oh, selamat. Okay, dia orang semua kat depan dah ke? Okay, orang ni rasa dia orang semua dah kat depan dah ni. Tu lah, meme okey je. Alhamdulillah lah, dah okey dah. Okey, kita tekan. Tekan. Tak payah tekan. Ni. Dia tekan lift ni. Naik Shiraino. Woo! Naik lift pula. Weh, bunyi apa tu? Ai, panjang betul perangkap ni. Okey, Kucing Meme rasa cafeteria ke security training? Orang ni rasa cafeteria kot. Cafeteria ni ada butang ni. Tak boleh. Oh, salah lah. Maksudnya kena belah sana dululah ni. Oh, security training. Maksudnya kena minum air dululah sekarang ni. Okay, minum air dulu. Kasih jadi laju. Buka puasa. Bismillah. Oh. Okay, yang ni orang ni tak berapa gemar lah. Apabila ada dalam hobi. Sebab yang ni bagi pandangan orang ni dia agak susah. Tapi orang ni kena concentrate sekarang ni. Okay, dah jauh dah perjalanan orang ni. Orang ni tidak boleh mati. Okay. Ini perjuangan yang cukup baik. Sikit lagi. Ke situ. Alhamdulillah. Orang ini sekali percubaan sahaja dengan bersama dengan Kucing Meme dan juga Aziz Shadow sekarang ini. Okay, kita teruskan. Oh, ni dia. You wanna escape baby.
Baby Berry, bagilah orang ni escape. Baby Berry kan dah comel. Comel lah karakter dia. Visitor Phone Center. Oh, ini disempat di mana banduan-banduan bila ada visitor, dia akan bercakap dan berkomunikasi di sini lah, menggunakan telefon tu lah. This way. Oh, kena panjat. Okey, mantap. Okey dah. Hop. Okey. Oh. Hop. Eh, susahnya. Nak panjat tangga. Sebelum ramai sampai, baik kita panjat dulu. Hop. Selamat. Comel apa? Comel, Kuci Mim. Alamak, ada kipas pula Kuci Mim. Kuci Mim, lompat-lompat Kuci Mim. Lompat-lompat, kuat kipas ni. Kipas ni kuat ni. Kipas pula. Kipas. Hop. Lepas. Okey, terbaik kita dah. Oh, dia tak ada level dekat leaderboard sekarang ni. Tak tahu level berapa. Okey. Apa pun ramai. Orang rasa ramai lagi kawan orang ni yang dekat belakang sekarang ni. Jadi kita tunggu terlebih dahulu lah kawan-kawan kita di belakang sana lah. Baiklah, setelah menunggu, akhirnya kawan-kawan orang ni dah sampai sekarang ni. Jadi jom kita teruskan. Alamak, kesiannya Kak Clarice, dia tak sampai lagi. Dia stuck dekat speedrun tu. Bagi orang ni memang speedrun tu agak susah jugalah sebenarnya. Tapi alhamdulillah orang ni berjaya buat dalam satu kali saja. Okay, jadi kita teruskan. Masih lagi belum keluar dari penjara Baby Prison ni. Banyak perangkap yang dipasang oleh Baby ni. Baru Baby dah pandai lah buat perangkap. Ini namanya Baby Genius lah. Sangat genius. Baby Berry inilah. Close the valve. Okey, kita kena tutup lah benda tersebut. Okey. Terjatuh. Aduh, terjatuh guys. Okey, alhamdulillah. Oh, memang sangat mencabar eh. Orangnya ambil easy ni. Pandailah perangkap-perangkap Baby ni. Dia memang bijak lah sebenarnya. Buat-buat perangkap susah. Okey. Mencabar. Okey, kita teruskan lagi. Oh, ada kipas. Kipas ni yang seronok. Alhamdulillah, kena peka je sekarang ni. Peka. Susahlah. Berapa stage ni? Okey. Ini insyaAllah senang. Okey. Kena fokus. Okey. Okey, sikit lagi. Orang ni boleh buat. Hujung-hujung je. Aduh, tu orang ni cakap susahlah perangkap Baby ni pasang. Shireno, slow-slow Shireno. Orang ni dah sampai, dah satu lompatan je tadi tak lepas. Shireno pula terjatuh. Ni orang ni ambil easy ni. Orang ni rasa semua orang akui Obi ni agak susah walaupun ambil easy. Nasib baiklah tak ambil hard. Oh, nasib baik. Betul tak Kuci Mim, Faiz Sukoi? Susah juga kan Obi ni kan. Dia lain macam sikit lah. No, kan Kuci Mim kan? Okay, kipas. Alamak, jatuh, tak terbang. Kenapa tak terbang dah ni? Okay, dah masuk dah. Hai, tadi kata senang orang. Susah Kuci Mim. Okay, so sekarang ni orang ni dah sampai dekat cafeteria. Tapi sekali lagi, diorang semua dekat belakang sekarang ni. Jangan ke dengan itu, kita kena tunggu dulu kawan-kawan orang ni sampai kat sini lah. Baiklah, setelah menunggu agak lama juga, nampak gaya ni Obi ni orang ni boleh katakan susah. Sebab kalau selalunya orang ni tunggu sekejap je, ni lama orang ni tunggu. Tak, baru beberapa orang lah sampai eh. Tapi tak apa, kita teruskan. Alright, cafeteria. Allah, Baby Jerry the chef. Alalala, comelnya Baby chef ni. Aduh, tertekan guys. Aduh, mati kena pukul. Alah, comelnya Baby ni. Alah, kita dead trips dia. Kita kena panjat-panjat tau. Panjat-panjat meja ni untuk memperlahankan si Berry tu lah. Sebab apa, dia kan kecil. Dia kecil pula tu. Jadi kita senang lah. Clarice, jangan lupa ambil ni bazooka bah. Betul tak? Clarice ni orang sabar. Jadi orang ni nak belajar sabar lah bersama Clarice ni kan. Okay, dah ambil bazooka ni, nak pergi mana ni? Nak kena tembak ke ni? Ambil bazooka ni nak buat apa ni? Sudah. Ni final lah ni. Ni dah final. Kena tembak dia lah ni. Alah, Baby Jerry ni senang je, nampak gaya je. Kita duduk atas meja je lah, kita attack dia. Dia macam tak boleh panjat je meja. Boleh tak panjat? Dia tak boleh panjat meja. Tembak je lah. Baby. Sikit lagi nyawa dia.
Alalalalala, comelnya Clarice ni. Eh, Clarice pula baby. Baby Berry ni. Salah orang, salah orang. Okay, Fitri, selamat berbuka. Aduh, hai. Eh, tak mati-mati. Mati pun. Okay, dah berjaya dah. Kita dah kalahkan, okay. Dah buka dah pintu di hadapan. Banyak jugalah perangkap. Salah. Oh, salah. Finally, Dino dah sampai. Orang lagi on the way. Woo! Ada Glongso. Ini bukan Glongso dah ni. Ini macam melompat-lompat dah ni. Oh! Wih! Wih, pelik lain macam. Oh, kucing mim kena panjat-panjat. Bak! Faizu kau eh? Let's go, keluar. Jujur kita keluar daripada penjara baby Berry ni. Exit, Alhamdulillah. Kucing mim di depan saja. Sikit lagi. Yeah, ada laser kucing mim. Hati-hati. Oh, laser. Oh, okay, lepas. Okay, siapa depan orangnya tu? Oh, Alhamdulillah, lepas. Oh, okay, lepas. Oh, wow. Lepas, guys. Mana? Belah sana. Alamak. Okay, selamat. Memang selamat. Okay, adakah kita sampai? Oh, ini final ke? Oh, belum. Belum final boss lagi. Okay, oh, Clarice, hati-hati Clarice. Okay, Clarice, slow-slow, perlahan-lahan. Ini dia. Baby Merch Berry. Memang nak kena ni, final boss ni. Kita akan kalahkan dia. Oi, susah juga dia ni eh. Memang mencabar ni. Dia geli. Orang kita tembak kena perut dia. Perut dia geli-geli. Geli lagi. Geli. Geletek dia. Terlalu comel lah. Game Berry Baby ni. Meletup dah dia. Akhirnya. Akhirnya. Sudah berjaya. Jadi sekarang kita nak pergi ke mana ni? Pergi ke situ. Naik SWAT. Zaf Akil. Tunggu Zaf. Zaf dah pergi dululah. Okeylah. Dan exit. Abang Mai Jote dah sampai. Patutlah. Dan akhirnya kita dah sampai. Tapi sayangnya tiada badge yang kita dapat. Agak mengecewakan. Tak ada badge . Prisoner cells ke kat depan ni badge? Belum habis lagi ke ni? Depan ni. Inilah endingnya. Tadi kita lalu kat sini kan. Baiklah guys, orang kita sampai di sini saja untuk video kali ini. Memang sangat seronok juga main game Baby Berry's Prison Run. Satu lagi sebab orang ni suka dia punya comel. Karakter dia sangat comel dan unik lah pada pandangan orang ni. Dia sama je macam bapak dia, Berry tu. Tapi dia buat lebih comel lah sebab bayi kan. Apapun, orang kita sampai di sini saja untuk video kali ini. Tahniah kepada Abang Mak Ijotek, Kucing Mim, Clarice, Zafakil, Killer, Fitri dan lain-lain yang telah berjaya lari daripada penjara Berry the Prison. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Jangan lupa tekan butang like dan juga subscribe. Bye-bye semua. Assalamualaikum.